Belum lagi ada yang mikir bahwa hidup Tuhan tuh harus kirim-kirim renungan. Gue pernah masuk grup WA, ya ampun isinya renungan semua. Anggotanya pada ngirim renungan. Cuma firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Ayat, ayat, ayat. Gak variatif. Lebih berguna kan kalau isinya firman Tuhan, firman Tuhan, firman Indonesia. Ayat, ayat, giveaway voucher. Itu. Ini makanya gue mau protes nih sama panitia lomba firman nih. Kenapa Anda membuat tema arti kehidupan? Apa jangan-jangan kehidupan Anda sebagai karyawan firman tidak mempunyai arti? Makanya Anda menyuruh kami untuk mewakili Anda. Terus nih ya tetangga gue, kalau dia ngelihat bininya cemberut, dia pasti bilang, oh ini artinya fungsi saya sebagai imam masih harus diperbaiki. Nah gue beda, gue kalau ngelihat bini gue cemberut, itu sih artinya uang belanjaan kurang, gitu aja sih gue. Orang tua lain enak anaknya minta duit, mama minta duit, mama lagi gak ada duit, coba minta sama bapak, gue gak bisa kayak gitu. Mama minta duit, mama lagi gak ada duit, coba ke rumah Pak Haji, siapa tahu ada santunan. Mama, kan aku bukan anak yatim, tapi bagi mama, bapak kamu udah meninggal. Percuma dia hidup gak ada manfaatnya. Saya gagal jadi pemain bola itu karena kebiasaan begadang. Terus pernah jadi buruh pabrik, kerja sering terlambat karena sering begadang. Akhirnya satu-satunya yang mendukung kebiasaan saya, ya jadi satpam. Saya bisa tetap dapat kerjaan tanpa harus mengubah kebiasaan. Walaupun harus mengorbankan cita-cita karena kecintaan saya terhadap dunia malam. Bukan dugem ya, tapi main gaple. Makanya sampai sekarang saya tuh agak dendam dengan Mario Teguh gitu. Saya benci dengan semua kata-kata bijak gitu. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Saya dikhianati Pak Mario. Saya sudah berproses menjadi orang sukses tapi akhirnya gagal juga gitu. Kadang-kadang saya nyesel gitu, ngapain saya dulu jadi anak baik kalau akhirnya jadi kuli juga gitu. Jujur aku dengar ini kagum bang, ternyata ada orang yang ekonominya gagal, percintaannya gagal, bahkan bunuh dirinya gagal bang. Maksudku gak pernah terlintas di pikiran dia, mungkin Tuhan bukan ingin menunjukkan kalau hidup dia berarti, tapi ingin menunjukkan kalau dia adalah orang yang gagal. Gue doa ya udah bener perasaan ya, gue minta dilebihin gaji penghasilan gue, melebihi penghasilan istri gue. Bukannya penghasilan yang ini dihilangin, jadi gue yang sedikit ini berasa lebih, gimana sih gue bingung gue. Apa gue salah kata-katanya, kayak SPUK-nya gak bener ya. Gue perasaan dia jelas kata-katanya, ya Tuhan tambahkanlah penghasilanku melebihi penghasilan istriku. Gak ada tuh kan urusan-urusan ngilangin penghasilan, jadi gue gak ada kenapa jadi hilang ya.